Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Shirani Zamdan. Saya Ismail Adnan. Alhamdulillah. Pada malam ini kita berdua, Shira. Saya suka gandingan ini kerana digandingkan dengan Shira. Kita semangat malam ini, ya, Shira. Semangat untuk malam ini kerana kepenggunaan. Ya, untuk topik malam ini kita akan bincang lebih lanjut berkenaan dengan polis dan masyarakat. Tapi sebelum tu ingin saya war-warkan kepada anda, kita bersiaran secara langsung di saluran berita RTM menerusi My Freeview 123 dan di TV1. Anda juga boleh tonton kami di Facebook, Is. Dan sudah pastinya banyak perkongsian yang anda boleh layari dan juga boleh sama-sama kita tamsilkan untuk tajuk pada malam ini. Sudah pastinya apa yang Syirah sebutkan tadi, kita nak cerita tentang isu-isu kemasyarakatan, isu-isu keselamatan. Dan sudah pasti Polis Diraja Malaysia sebagai sebuah agensi dan juga badan penguat kuasa undang-undang yang cukup penting dalam kita memberikan gambaran lebih baik kepada bagaimana untuk kita memberikan gambaran polis dan masyarakat berpisah. Baik, tajuk yang cukup cantik, polis dan masyarakat. Banyak persoalannya, apa khidmat polis pada masyarakat, begitu juga persoalan dari sisi pandang yang lain, iaitu apa yang boleh masyarakat lakukan bagi meringankan juga tugas, kerangka tugas Polis Diraja Malaysia dalam pencegahan jenayah. Tapi sebelum itu, Is, kita beri ruang kepada sandiwara pengguna, apa yang berlaku minggu ini. Saksikan. Jom. Muhammad Nyek bin Muhammad Nadi ditangkap bercumbu. Kau yang kecoh-kecoh tu. Orang gaduh lah. Tak lambat. Kita kena update ke dalam Facebook, IG, Twitter. Seorang lelaki berbaju hijau bergaduh dengan orang lelaki berseluar pendek. Kita tag DRM, MKN, SKMM, KKM, RTM. Okey, bos. Tapi cukup kalau update kat Facebook, IG, Twitter ni. Polis ke polis cepat sampai ni? Ini kena tanya Seroja ni. Dia tahu nak buat apa. Mana si Seroja ni? Seroja! Oh, Seroja! Seroja! Saya! Ya, Seroja! Mana sini? Ui, 10 batu saya dengar. Seru-seru Seroja ni kenapa? Ada masalah ke? Tu baru 10 batu, belum 20 batu lagi. Ni, tengok tu. Dah sampai ke atas jalan raya dah. Kita pun jombok ni. Kita kena leraikan. Kita boleh buat sesuatu. Kita boleh tolong. Nak tolong. Nak bantu. Jadi kita duduk ke relawan ni. Kita duduk je. Pun kita boleh bantu. Nak tahu apa yang boleh bantu dalam... Tapi juga keluar parah. Kenapa kena sebabnya? Nak bantu? Kita tak payah pergi sana, kang. Kita yang kena... Tapi tu macam mana tu? Kita duduk. Semuanya sekarang dalam telefon pintar. Tak tengok berita RTM lah tu. Macam mana tu? Semuanya dalam VSP. VSP? Tak tahu ke? VSP. Volunteer Smartphone Patrol. Volunteer Smartphone... Patrol? Ya. Nak tolong, kita buat aduan je dalam VSP. Mudahkan. Muat turun. Muat turun? VSP. Okey. Masukkan nama, lokasi. Nama, lokasi. Ya. Okay. Gambar ada, gambar. Gambar ada. Masukkan sekali. Okey, kita upload. Okey, lepas itu. Okey, hantar. Send. Mudah, kan? Ya Allah, mudahnya. Apa kita susah-susah nak pergi, kan? Kita yang kena parang. Selain daripada kita report orang bergaduh ni, apa lagi kita boleh report? Banyak benda yang jadi dalam dunia ni boleh report dalam VSP. Contohnya, kes ragut, lumba haram dan lain-lain. Semuanya dalam VSP. Bolehlah kita bantu polis kan dalam masyarakat, kan? Boleh jadi hero. Tapi kalau nak report orang mungkin janji, boleh tak? Ya, sebenarnya saya macam kenal saja siapakah Cik Seroja tu. Tapi apa-apa pun, di sebalik lelukon yang kita gambarkan tadi sebenarnya adalah menggambarkan bagaimana peranan Polis Diraja Malaysia dan juga beberapa aplikasi yang dibangunkan untuk membantu memudahkan urusan masyarakat dan polis. Semua mahu membantu, tapi tak tahu cara yang mudah atau cara yang lebih senang untuk kita akses berhubung terus bersama dengan PDRM. Untuk malam ni lebih sesuai untuk saya mengalu-alukan kehadiran. Malam ini kita bersama dengan yang dihormati Komisioner Polis Datuk Zainal Abidin
Muhyiddin Kassim, ya. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK. Apa khabar? Selamat datang, Datuk. Alhamdulillah, sihat. Terima kasih banyak. Oh. Okay. Alhamdulillah, Datuk. Kalau kita tengok lelukon yang tadi ataupun sedikit sandiwara itu tadi menggambarkan betapa ada masyarakat yang sedar dan juga ada masyarakat yang masih lagi belum menyedari tentang beberapa peranan dimainkan oleh Jabatan Pencegahan Jenayah dan juga Keselamatan Komuniti. Cumanya, untuk bercerita lebih lanjut tentang JPJKK ini, difahamkan ditubuhkan pada 2014, ya. Khusus kepada menggerakkan polis dan juga masyarakat. Ya. Mungkin boleh dikongsikan peranan secara mukadimahnya pada malam ini, Datuk. Okay. Pertama sekali, saya ingin ucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada RTM kerana menjemput Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti untuk hadir dalam sesi bicara pengguna ini. Dan saya amat berasa bersyukurlah sebenarnya kerana bukan kata kami saja, tapi di jabatan kami saja macam kita kata look forward. Kan? Tapi sebenarnya ramai lagi yang ingin tahu lebih lanjut tentang jabatan ini yang baru ditubuh pada Mac 2014. Dan sekarang ini mungkin kita akan sambut sempena dengan Hari Polis nanti tahun ini. Lebih kurang tarikh dia sama saja dalam 7 tahun lah kami ini. Dan JPJKK ini sebenarnya dulu dia dalam bahagian jabatan pengurusan pun ada, bahagian trafik pun ada, bahagian ini ada. Tapi bila tubuh ni dia punya pengkhususan ni adalah lebih kepada mengatur strategi lah. Strategi supaya kita ni lebih fokus kepada pencegahan jenayah. Dan kita buat program-program, inisiatif-inisiatif ke arah keselamatan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dia. Jadi fungsi dia tu cukup luas. Contohnya dalam membuat kolaborasi dengan agensi-agensi lain, kolaborasi dengan pertubuhan-pertubuhan NGO, kolaborasi dengan rukun tetangga, dengan resident association, sekolah, you kata tu apa jugalah yang mana yang boleh memberi pendidikan kepentingan pencegahan jenayah itu. Maknanya Jabatan Pencegahan Jenayah ini kena main peranan. JPJKK sepatutnya dipanggil Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Jadi cukup luas. Cukup luas dan kita aturlah program-program banyak untuk ini. Baik, melihat kepada situasi pandemik hari ini, mungkin boleh dijelaskan lagi ada kerangka tugas yang perlu dilakukan dalam keadaan pandemik membantu menangani COVID-19 ini? Kita di JPJKK ini daripada peringkat awal, daripada 18 hari bulan 3 tahun lepas, memang JPJKK dia jadi macam inisiatif owner. Walaupun antas atas Ketua Polis Negara dengan Timbalan Ketua Polis Negara, tetapi kita sebagai inisiatif owner dari segi mengkoordinasikan bentuk-bentuk pencegahan yang kita kena buatlah dalam musim pandemik tu, terutamanya dari segi mengadakan roadblock ya sekatan jalan raya seluruh Malaysia daripada 18 bulan 3 tu. Kemudian kita kena sediakan pula tim-tim pemantau yang pergi cek di pusat-pusat beli belah dan sebagainya supaya mematuhi SOP yang dikeluarkan. Kita kena sedia pula tim kawalan. Jadi banyak dia punya ni, dan kita yang penting di situ masa peringkat awal tu pematuhan kepada SOP-SOP yang begitu ketat. Jadi mudah bagi kita buat kerja, tak susah sebenarnya, mudah. Tetapi disebabkan jumlah sekatan yang raya daripada peringkat awal yang daripada mula-mula tu 100 jadi 300 sampai satu peringkat, kita buat hampir dengan 650 sekatan jalan raya seluruh Malaysia. Di mana kita tak bagi pergerakan bukan setakat negeri, di antara daerah pun kita tak bagi pada masa tersebut. Masa itu kita betul-betul kena kena buatlah 24 hours 24/7. Dan masa tu semua kedai tutup, semua jalan raya pun lenggang apa ni semua. Tapi kami di PJKK ni dan juga Polis Diraja Malaysia lah secara amnya masih lagi bekerja, masih lagi berterusan, dan boleh katakan penugasan JPJK di Polis Diraja Malaysia pada satu peringkat yang paling tinggi adalah hampir 65,000 sehari. 65,000 daripada 30, 40 lebih jadi 65. Dan kita dalam masa sama ni saya tak boleh ketepikan lah
pada peringkat awal memang polis buat. Kemudian JPJKK dikendaki collaborate dengan ATM. Dan kita pun dapat izin lah masa itu daripada Panglima Angkatan Tentera, IGP, Ketua Polis Negara dengan ini setuju kita pakai, dan kita sit down dengan Angkatan Tentera Malaysia. Panglima bagi, bersyukurlah kita masa itu memang kita pun dah sampai level very peak ya. Masa itu kegunaan tenaga manusia tak boleh cukup cover dengan in-house. Yeah. Dalam saja tak cukup. Jadi kita gunakan hampir 12,000 untuk buat roadblock dengan ATM. Tambah pula rela. Lepas tu campur lagi dengan JPAM. Sekarang ni yang paling baru kita pakai dengan JPJ pula. Kita pakai dengan JPJ. Mulai tahun ni kita ada pakai dengan JPJ. Alhamdulillah lah kerjasama yang diberi oleh ketua-ketua agensi. That's why kita akan buatkan tadi collaboration with agensi-agensi kerajaan tu. Alhamdulillah untuk membendung pandemik inilah. Usaha sinergi bersama itu untuk menghasilkan keputusan yang lebih efektif. Cubanya Dato', apabila kita bercerita tentang membina satu gambaran imej PDRM yang lebih baik di mata masyarakat, bukan hanya bercerita PDRM ini sebagai law enforcement body, tetapi juga bercerita tentang bagaimana PDRM itu berada dalam komuniti masyarakat itu sendiri. Sudah pasti kita melihat bagaimana elemen-elemen sokongan yang dibangunkan di bawah PDRM turut membantu untuk mendekatkan PDRM bersama dengan masyarakat. Jadi apa yang boleh Dato' tamsilkan ataupun Dato' kongsikan berkenaan sumber sokongan terhadap PDRM juga? Ini lagi satu soalan yang cukup bagus ni bagi saya ni. Memang saya nak terangkan di sini bahawa dalam Jabatan Pencegahan Jenayah ini dia ada satu bahagian dipanggil community sokongan lah, PSS. Di sini tugas dan tanggungjawab dia, kita ada dalam tu polis bantuan. Polis bantuan, kita ada dalam situ pasukan sukarelawan polis. Di situ juga kita ada lagi kata tu kita punya apa ni syarikat-syarikat security ada di bawah Persatuan Industri Keselamatan Malaysia. Kan? Kita ada lagi rukun tetangga, resident-resident association. Jadi dia tugas dia tu adalah lebih kepada mengkoordinasikan. Ya ni macam polis bantuan, kita tahu bahawa banyak agensi-agensi kerajaan ada. GLC-GLC ada, badan-badan swasta ada, bahkan RTM pun ada. Betul. Ada polis bantuan. Nak masuk tu? Banyak polis bantuan yang saya nampak tadi masa jalan masuk. Kan, dan kita tengok polis bantuan ni dengan polis regular biasa, dengan polis sukarelawan polis, sama saja uniform. Tapi sebenarnya ada perbezaan. Perbezaannya adalah pada plate dia. Pada di sini dia ada tulis itu sukarelawan polis ataupun polis bantuan. Dan nombor badan dia tu ada huruf. Kalau sukarelawan polis dia panggil SP 1234. Kalau polis bantuan dia tulis itu PB 1234. Sama juga kan eh. Uniform sama, semua sama. Dan mereka ni kalau cara mengikut undang-undang dia dan peraturan dia, apabila mereka dalam perkayaan penuh, polis masa bertugas, kuasanya adalah sama dengan polis biasa. Itu dia punya kelebihan. Dia punya kuasa sama macam ini. Dia akan juga panjang polis bantuan, dia akan menjaga aset-aset yang ada dalam agensi tersebut. Kalau macam dalam SKM, dalam RTM ni, dia akan jaga segala asetnya. Di luar dia tak ada kuasa. Dia hanya dalam kuasaan dia saja. Aset-aset dia. Maknanya di mana pun kalau ada pancar pernah dia punya menara tu, itu aset dia. Jadi dia ada kuasa di sana untuk buat pemeriksaan dan cek dan sebagainya. Jangan orang pergi kopik, cabut skru dan sebagainya lah. Orang curi bahan kabel ke benda. Itu kuasa PB. Kalau sukarelawan polis, kuasa dia kita kerjasama dengan dia. Dia ada pembayaran dia maksimum kerja dia 96 jam sebulan. Tapi dalam musim COVID ni kita pakai maksimum 120 jam. Alhamdulillah Menteri Dalam Negeri dan Kerajaan meluluskan supaya mereka ni dapat tuntutan sampai 120 because masa itu kita tak cukup anggota. Jadi semua anggota persukarawan poli ni kita gunakan. Maksimum. Ini pun dah jadi pandemik yang ini pula ni rasa-rasa kita pun akan jadi terpaksa gunakan mereka sampai ke tahap 120 jam. Bukan 48 jam atau 96 jam lagi. Kan kita tahu dalam polis, sukarelawan polis ni,
dia membuat kerja seperti mana polis-polis biasa. Di roadblock, di inquiry, di mana-mana lah. Because they are, dalam kata lain, they are policemen. Ya. Baik, Datuk. Kalau kita berbincang mengenai ada perbezaan dari segi SS, PDRM, polis bantuan juga, kita risaukan, kita khuatir juga sekiranya ada berlaku pemalsuan, penyamaran. Dan lepas ini mungkin Datuk boleh jelaskan perihal pemalsuan, penyamaran, kerana kita risaukan masyarakat kita Betul. Juga sedikit ya tak tahu perbezaan yang mungkin dari segi kita tak tahu salah tuju aduan atau salah tuju kuasa yang diberikan. Kita akan kembali selepas ini, kita berehat seketika. Okey. Carta pengguna minggu ini. Nombor 5. Ops Catut 8.0. Pantau peniaga komputer, komunikasi, petikan utusan Malaysia. Nombor 4. Stor rahsia simpan 45 tan beras. Beras pulut seludup. Petikan harian Metro. Nombor 3. Trafik internet meningkat 15%. Petikan harian Metro. Nombor 2. Heret segera pesalah ke mahkamah. Petikan Cosmo. Baik, untuk carta yang pertama, anda perlu tunggu di penghujung rancangan. Tapi tadi di carta kedua, sedikit berkait dengan soalan saya, heret segera pesalah ke mahkamah. Tadi saya ada gantung soalan kepada Datuk berkaitan dengan isu penyamaran. Adakah mereka dianggap pesalah juga dan bagaimana tindakan yang diberikan? Okey, terima kasih soalan ini pasal kerana saya dapati soalan ini penting untuk orang awam tahulah ya. Dan orang kebanyakannya. Pasal kita kadang-kadang kita keliru. Satu tadi yang saya cakap pasal pakaian. Ya. Nombor dua je berkaitan dengan penyamaran ni. Sebenarnya kebanyakan yang kes yang dirujuk pada saya lah ya. Kebanyakannya adalah pertubuhan-pertubuhan ni semua daftar, berdaftar. Tetapi bila dia daftar dulu banyak pakai nama kepolisan ni lah, kepolisan macam-macam ya. Jadi mulai daripada tahun ini dan kita dah duduk dengan ROS ya, Sungai Pertubuhan dengan pihak PDRM membuat kata putus bahawa kita tak akan pakai word kepolisan lagi bagi persatuan-persatuan yang menjaga keselamatan di kawasan-kawasan perumahan dan sebagainya. Jadi dia akan berubah kepada persatuan keselamatan komuniti saja. Ataupun kita panggil PKK dalam short form. Dan kita tahu bahawa dalam kes yang terbaru ini adalah yang dulu dia panggil yayasan, persatuan, sekarang ini dia panggil Pencegahan Jenayah Dadah Malaysia. Dalam dua hari lepas, kes ini surface timbul di daerah Kajang, di mana yang dipertua, yang dikata yang dipertua dia lah, ya. Persatuan ini telah membuat lawatan rumah ke rumah, sign buku daripada rumah, kemudian ada kereta BMW dengan lampu warna biru. Kan? Kemudian uniform yang dia pakai, yang pakai baju vest tu sama macam apa yang pihak polis pakai. Ya. Kena kalau orang boleh confuse, because dia tulis di belakang tu, kalau kita tulis itu PDRM, dia tulis itu PDJM. Jadi kalau orang tak perasan, akan beranggapan bahawa ini orang ni polis. Kemudian kita tengok pula insignia atau pangkat yang dia pakai tu, kebanyakan yang dia pakai tu sama insinia yang dipakai oleh pihak polis Raja Malaysia dan juga dengan Angkatan Tentera Malaysia. Okay. Dan kita tahu dalam undang-undang benda insinia-insinia ni, apa ni kita panggil pangkat-pangkat lah ya, pangkat-pangkat ni bagi persatuan-persatuan keselamatan komuniti ni tak boleh heboh pangkat-pangkat. Tak? Apa yang nak dipangkat-pangkatkan pun kita pun tak faham. Ya. Ya ni, kadang-kadang saya yang terbaru ni, yang semalam ni kita tengok dah yang pihak Jabatan Cerita Jenayah Kajang tangkap 4 star. 4 bintang. Wah, sama taraf pangkat dengan tinggi. Ketua Polis Negara saya dengan Panglima Angkatan Tentera. Jadi lucu pun ada. Nak marah pun ada, kesian pun ada. Ya ni, sebabnya tanya dia, mungkin mereka ini masa dia punya perlembagaan itu tidak dijelaskan bahawa insinia ni kita tak benarkan.
kemudian you pakai insinyur yang bersamaan dengan polis ataupun askar adalah salah. Dan orang ni, mereka ni pula mungkin mendapatkan insinyur-insinyur ni pasal kita tengok insinyur-insinyur polis dengan tentera ni dijual di tempat yang mesti diwartakan lah. Ada lesen permit menjual insinyur-insinyur pakaian apa juga polis dengan tentera pakai ada di kedai. Contohnya di Kuala Lumpur ada 2-3 kedai yang kita tahu menjual, tetapi bila kita nak membeli, dia hendaklah berdaftar. Dia kena ada kad kuasa dia, ada pengenalan dia, kalau dia askar ke, dia bomba, dia kena beli, dia kena daftar buku tu. Tapi mereka ni suka pakai, tak tahulah mungkin diorang sukakan kuasa ke, kedudukan ke kan, kita pun tak tahu juga. Minat nak masuk polis tak dapat agaknya. Angan-angan lama. Itulah dia. Saya pun kadang-kadang itu kita pun kena faham juga. Macam kes di Kepong, ada pula sesi kenaikan pangkat. Di mana tu? Di kawasan Kepong. Pertaulihannya. Pertaulihan. Kita nak watikah ni, nak kena training 9 bulan setahun. Dia orang sekejap dia dapat pangkat. Sama juga kes di Pulau Pinang. Sama juga. Jadi banyak kes ni. Disebabkan kes-kes ni yang timbul dan mengelirukan masyarakat, jadi pihak JPJKK dengan dengan jabatan ROS ya di pertubuhan, kita dengan pakar-pakar undang-undang yang kita ada, kita telah buat keputusan bahawa hanya pakai nama Persatuan Keselamatan Komuniti, dan kita bagi dia contoh siap-siap vest yang dibenarkan iaitu kuning dan lambang. Topi pun kita bagi tahu apa topi dan color dan sebagainya. Sekiranya mereka memerlukan senjata apa tu ni barang-barang untuk mengawal keselamatan orang, kita pun dah bagi jenis apa. Kita bagi tahu lampu apa dia pakai macam torchlight untuk apa, jangan tu seluruh torchlight kadang terlampau tajam direct ke air kan rosak mata orang kan. Jadi kita dah bagi tahu topi, pakaian, cara pakai, bila kerja macam mana, kalau nak buat rondaan lebih sikit pada tu kena buat berhubungan dengan balai yang terdekat supaya anggota JPJKK yang ada ataupun MPV, unit RB ada, unit rendah motosikal bersama-sama buat rondaan tersebut. Bila-bila dia boleh sama-sama, jadi orang lebih confident, rakyat lebih confident, komuniti lebih confident. Itulah sebenarnya objektif kita. Kita bersama-sama dengan dia buat rondaan sama-sama kan, ya. Jadi kawasan kita, liputan kita lebih luas. Jadi masyarakat lebih confident lebih ni semualah. Jadi sebenarnya kita nakkan masyarakat ni semua, memang polis kita tahu 128,000 je maksimum kita. Kita tak boleh tambah. Jadi kita minta memang masyarakat bersama-sama. Jadi kalau dia ada 5-6 orang, kita satu orang. Pasal kuasa menangkap tu ada pada kita. Jadi dia orang buat rondaan bersama-sama tak ada masalah. Maka hubung kait dengan masyarakat itu amat rapat. Datuk, korelasi daripada soalan yang diajukan oleh Syira tadi, sudah pasti kita melihat variasi perbezaan kepada polis sukarelawan, polis bantuan dan juga kita kata agensi-agensi ataupun badan-badan sokongan yang mendaungi di bawah PDRM. Sudah pasti masih lagi tertakluk kepada Akta Polis 1967. Jadi bagaimana perbezaan dari segi penguatkuasaan, bidang kuasa yang diperuntukkan untuk setiap kategori badan yang bernaung di bawah PDRM ini? Itu tadi lah. Seperti saya jelaskan awal, bahawa kalau sukarelawan polis, sama macam kita. Jadi tak ada beza. Hanya dia ni, kebanyakan golongan ni, kita kadang-kadang kita nampak dia sukarelawan polis korporal ataupun inspektor. Sebenarnya kebanyakan persatuan dalam sukarelawan polis ni, satu Malaysia ni, kebanyakannya adalah profesional. Ada accountant, tapi kebanyakannya lawyer. Even ada yang ahli perniagaan yang berjaya pun dalam sukarelawan polis ni. Kuasa kerja semua sama. Dia macam kita lah polis. Kecuali polis bantuan seperti saya cakap dalam aset dia saja. Tapi kita ada sokongan lagi satu, iaitu persatuan daripada security-security ini tadi, sekat-sekat security dan sebagainya. Kita ada lebih kurang 900 company security yang aktif, saya tak boleh cakap lah. Tapi daripada 900 ini, mungkin dia orang ada lebih kurang 100,000 lebih ahli dia. Mereka ni menjaga kawasan-kawasan perumahan, bank dan sebagainya. Dan ada syarikat-syarikat ini yang diberi kebenaran untuk bersenjata senapang dan ada juga pistol, dan mereka ni adalah lebih kepada menjaga kedai-kedai kewangan, bank-bank dan sebagainya lah. Dan mereka yang pegang senapang ni semuanya ditrain oleh pihak polis juga. Dia ada kursus, ada dan sebagainya. Dia orang ni ada lesen dan memegang dan sebagainya.
Dan kita tahu bahawa syarikat-syarikat keselamatan ni sama ada orang tempatan ataupun Nepal. Tapi di sini ada masalah. Kerana kita dapati bahawa banyak Nepal yang kerja ini kadang-kadang tu tidak ikut, tidak ada sijil. Bila dia tidak ada sijil, dia ada satu kesalahan sebenarnya. Sijil Nepal dia security card dia panggil. Begitu juga kebanyakannya kita bila pihak saya membuat kepada tu pemeriksaan ya. Contoh-contoh di apartmen-apartmen besar, kita tengok ada daripada warga Pakistan, warga Bangladesh. Macam-macam ada. Jadi bila dapat, biasanya kami akan tangkap balik, kita go under Akta Immigration, dan syarikat tersebut pun kami akan tulis surat kepada Persatuan Industri Keselamatan Malaysia untuk ambil tindakan, dan kita hantar juga kepada KDN. Kalau boleh kita nak batalkan lesen lah. Okay. Macam mana pula syarikat kawalan boleh jaga ambil illegal pula apa orang yang untuk kerja dengan persatuan ini. Ini nak bantu kita. Tapi kebanyakannya tak betul. Dan setakat ini yang dilesenkan hanya warga negara Nepal. Yang warga Nepal memang ada. Dibenarkan untuk jadi pegawai keselamatan. Tapi ada satu masalah lah. Bila dia kata ke taman-taman perumahan ni dikawal oleh gangster-gangster pula. Itu satu isu. Ini isu cukup besar. Cukup masalah kan. Okay. Isu itu mungkin kita akan bangkitkan seketika ini nanti, Dato'. Kita akan berjadah seketika. Semuanya kembali nanti dalam Bicara Pengguna. Kiah. Kiah telah menjual keripik selama 8 tahun. Dia antara peniaga yang terjejas akibat serangan pandemik COVID-19. Tapi Kiah tak putus asa. Dia mencuba untuk memasarkan barangannya atas talian di pelbagai platform. Maka tercetuslah Kiah e-keripik. Kiah juga mengambil inisiatif untuk menaik taraf sistem internet di kedainya. Hasil usaha Kiah dalam memasarkan keripiknya membuahkan hasil. Setiap hari makin meningkat tempahan untuk keripik Kiah. Dia juga telah membuka peluang kepada orang lain untuk menjadi ejen keripiknya. Dengan itu, Kiah mampu mengedar keripiknya ke seluruh negara. Malah pelbagai medium digunakan oleh Kiah untuk menghantar keripik kepada pelanggan dan ejennya. Walaupun hanya di rumah, jualan Kiah kini lebih laku daripada sebelumnya. Dia juga berjaya mengembangkan ekosistem bagi orang lain dalam mencari mata pencarian mereka. Jom kita contohi semangat Kiah. Ke arah kehidupan digital Malaysia didukung oleh TM. Dazzling haven for marine life in the wild blue waters of the Caribbean Sea. The visibility is stunning. The coral formations are absolutely amazing. The reef is an underwater wilderness, providing a haven for dazzling arrays of coral and hundreds of species of fish. Ibu jari selari dengan bahu anda dan mata harus sentiasa pada aras pandangan kita. Satu daripada tiga keluarga di Malaysia mengalami masalah kekurangan vitamin C, zat galian dan kalsium dalam pemakanan harian mereka. Kalau kita tengok orang yang mempunyai tekanan darah rendah ni, peredaran darah adalah lambat untuk sampai ke sel. Angkat dan letak. Angkat dan letak. Maya kena bertenang dan tidak berfikir sebelum Maya tidur. Saya lebih bersemangat untuk melakukan rutin peribadi harian. Pengecualian cukai jualan ke atas kenderaan penumpang jenis pemasangan tempatan dan import siap pelanjutan pengecualian ini sehingga 30 Jun 2021. Saya berharap langkah ini akan terus memacu momentum perkembangan sektor otomotif.
Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS memperkenalkan program Lori Selangor Agro Market yang memudahkan orang ramai mendapatkan bekalan makanan segar ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Program yang diperkenalkan sejak 15 Januari lalu berkonsepkan kenderaan saji yang bergerak ke lokasi-lokasi terpilih di seluruh Selangor pada setiap hari kecuali Isnin dan bermula 8 pagi sehingga 1 tengah hari. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PKPS, Dato' Abdul Garif Ramin berkata, lokasi yang akan dikunjungi adalah kawasan perumahan kos rendah dan projek perumahan rakyat PPR. Dalam tempoh pergerakan PKP, perkhidmatan tersebut memberi kemudahan kerana pelbagai barangan segar dibawa terus ke kawasan perumahan atau taman berhampiran. Perkhidmatan berkonsepkan kenderaan saji menerima sambutan menggalakkan. Berikutan barangan basah dan kering yang ditawarkan adalah segar dari ladang. Dalam tempoh 3 hingga 4 jam, jualan mampu meraih pulangan lebih dari RM3,000. Pembeli juga dinasihatkan mematuhi SOP selain memastikan mereka yang hadir melakukan pemeriksaan suhu badan serta mengimbas QR Code My Sejahtera. Terima kasih kepada tim penerbitan kerana saya rasa ini satu info yang menarik. Satu tambahan maklumat untuk warga masyarakat. Tadi Datuk ada kongsikan berkenaan dengan peranan dari segi SSPDRM, polis bantuan itu sendiri. Ia tertakluk juga kepada Akta Polis. Tetapi yang bagi situasi hari ini, pandemik COVID-19 dan tugasannya mungkin ada sedikit tambahan bagaimana pula perbezaan tugasan dalam menangani COVID-19 ini pada pihak PDRM, juga SSPDRM dan polis bantuan. Okey, terima kasih soalan ini. Sebenarnya seperti mana saya cakap tadi lah, kita macam polis bantuan yang ada di kawasan ni, dia peranan kepolisan tu tetap kena laksana juga. Dalam masa yang sama sekarang ni, bila pandemik ni, mereka ni juga lah yang membantu memastikan bahawa semua mereka yang bekerja tu mematuhi SOP. SOP-SOP yang dah tetapkan. Kata contohnya kita masuk pun kita kena scan My Sejahtera. Kalau tidak, you kena ambil suhu dengan daftar. And then you kena pastikan dalam orang yang dalam ni, kawasan ni pun ada penjarakan sosial. Itu benda yang mesti kena buat. Jadi ini adalah kerja tambahan kepada polis bantuan, agensi-agensi masing-masing. Dan kita tengok dalam saya tengok dalam YouTube lah, ada polis bantuan yang betul-betul memang kebanyakannya memang melaksanakan tugas ini seperti mana yang dikendaki oleh SOP tadi dan juga kerja kepolisian yang dah memang dah kena buat. Jadi kerja tambahan. Serupa juga dengan SSP PDRM pun yang sukarelawan polis. Dulu dia orang hanya bantu polis dari segi buat make sure dalam masa tugas roadblock. Buat tugas di inquiry, tugas lain-lain lah yang ada. Tapi sekarang ni diorang dalam masa sama juga tambahan tugas. Jadi you have kena make sure bahawa kena pastikan bahawa orang yang diperiksa ni semua ikut SOP juga. Jadi diorang tak boleh lari lah. Tapi satu benda bagus, diorang ni boleh tegur orang. Jadi diorang ada kuasa tegur because kerana kita fahamkan bahawa semua SSP PDRM ni dengan PB dengan polis bantuan ni tadi ni dia ada maklumat lebih daripada orang lain. Kadang-kadang orang tanya kita, adakah contohlah yang terdekat yang paling bawa tu ni lepas 4 bulan ni adakah kita nak sambung lagi ke PKP ke apa ni semua kan. Tapi kita bagi keyakinan lah bahawa benda ni tunggu besok Menteri Kanan akan umum. Jadi kita pegang pada yang tu lah. Jadi kalau ada SOP baru yang dikeluarkan oleh Bukit Aman atau yang dikeluarkan FPD, kita pegang pada MKN MKN akan bagi tahu kita dan kita akan keluarkan SOP baru. Dia kata mungkin lepas ni dia kata pergerakan antara daerah dibenarkan. Ataupun ni semua. Jadi kita maklumat ni kita tak boleh simpan. Maklumat ni kita kena bagi tahu semua petugas-petugas di bawah. Termasuklah daripada agensi-agensi lain. Nanti kita tak mahu nanti roadblock yang ni sekatan yang raya ni bagi lepas. Tadi saya lepas kan, kenapa saya tak lepas? Jadi dah
kata kontradik. Bila kontradik ini mengelirukan masyarakat, kita tak mahu itulah. Jadi kalau apa juga keputusan daripada MKN yang sampai daripada Menteri Kanan dengan Dato' Sri Ismail Sabri kan, sampai kita akan terus dapat benda ini daripada kita akan buat SOP baru ataupun kita keluar arahan baru. Dan kalau untuk maklumanlah ya, sekatan yang raya kalau tetap kita ada lebih kurang dalam 500 sekatan yang raya. Bukanlah mana itu, tiga sesi, kita maknanya dalam satu sesi dalam ada 170 di seluruh negara sekatan jalan raya. Jadi dalam satu hari itu kita akan pakai 4,000 lah anggota dalam 5,000. Itu tak termasuk lagi daripada anggota tentera, agensi-agensi sokongan kita lah. Macam dengan JPJ kita lain. JPJ kita akan pergi terminal. Macam LRT station ada PB di sana kan, MRCB ada, Pasarana pun ada. Jadi kita work together dengan dia, kerja sama dengan dia untuk memastikan mereka yang ada masuk menggunakan ini tadi itu ikut Datuk menyentuh tentang isu keseragaman pelaksanaan SOP MKN yang telah pun ditetapkan oleh pihak tertinggi dan diperturunkan kepada pihak Polis Diraja Malaysia untuk dikuatkuasakan. Ada juga ramai yang bertanyakan tentang dari segi pemantauan dilakukan, pengeluaran kompaun yang dilaksanakan oleh pihak PDRM dan juga penguatkuasaan undang-undang mengikut kepada Akta Kawalan dan Cegahan Penyakit Berjangkit tersebut. Jadi bagaimana dalam hal ini PDRM memastikan keseragaman itu berlaku walaupun berlaku beberapa isu yang banyak dibangkitkan oleh warga netizen? Okey, terima kasih. Ini kekeliruan lah. Pada peringkat awal dulu masa Akta 342 ni kita buat dulu, kita masa roblok-roblok sebarang ketidakpatuhan kepada SOP ni, kita bawa pergi balai. Bawa ke balai dan kita keluarkan surat kompaun. Dan prosedur ni adalah telah ditetapkan dengan apabila pihak polis telah berbincang dengan AG bagian bagian perundangan, bincang macam mana nak buat. Tapi apabila timbul kes, timbul kes di mana jumlah tangkapan banyak dan sebagainya, dan tangkap pada masa-masa pukul 3 pagi, 5 pagi, bila kita tangkap bawa balik ke balai, sekatan jalan raya ini akan jadi lopong. Jadi menyusahkan. Kerja kena 24 jam, bila lopong macam mana. Jadi bila sampai ke peringkat di situ, kompaun dikeluarkan di in situ, di tempat yang berlaku kesalahan-kesalahan tersebutlah. Jadi memudahkan sikit, tak payah pergi ke balai nak kena buat report dan sebagainya kan. Jadi selesaikan di situlah. Dan kita faham memang kekeliruan ni akan berterusanlah kan. Tapi benda dah sampai setahun menghampiri COVID ni pun dah nak sampai macam nyambut ulang tahun juga kan. Jadi kita minta jangan disambutlah, kalau boleh kita nak berhentikan juga agar dah segera kan. Kita make sure kekeliruan ni akan tetap berlaku tapi tidak ketara macam peringkat awal dululah. Peringkat awal dulu memang ada masalah. Nak keluarkan buku compound pun lambat kan, nak dapat pun susah kan. Jadi dulu yang boleh keluarkan inspektor kesihatan saja. Lah tu compound polis keluar nak bayar di mana, orang fikirkan boleh tak appeal, boleh tak merayu. Kalau tak mau kena pergi mahkamah ke, kalau keluar tangkap ke. Jadi persoalan-persoalan ni kebanyakannya dah terjawab lah, semua orang dah tahu dah. Kalau compound maknanya you kena pergi bayar terus jelah. Ribu tak ada nak appeal-appeal, tak ada rayu-rayuan lagi dah lah. Kan, itu yang penting. Hampir setahun juga kita menghadapi PKP, PKPB, PKPD ini semua. Apa yang menjadi persoalan adalah selain daripada cabaran itu, ada mungkin pihak PDRM menghadapi kekangan-kekangan lain dalam menangani COVID-19 ini? Saya bagi pihaklah sebenarnya, bukan mungkin daripada PDRM secara, saya tak boleh jadi jurucakap PDRM lah. Tapi dari segi JPDKK saya lah, jabatan saya. Kita sumber di bawah saya adalah terutama sekali adalah budak-budak yang bertugas dalam unit rendaan bermotosikal. Kita ada dalam 4,000 motosikal kan. Lepas tu jangan budak-budak yang bertugas, yang kerja anggota yang bertugas dengan MPV. Kita ada dalam 2,000 lebih lah untuk satu Malaysia Kita, saya cakap dalam satu Malaysia. Mereka bekerja 24/7. Dan kereta bergerak pun sama, motor bergerak pun sama. Jadi dalam melaksanakan tugas ni, saya percaya bahawa mereka tak tahan terlalu lama sangat pakai mask ni. Kemudian ada yang kita takut juga tak ada sarung tangan. Kekurangan, bukan tak ada kekurangan.
Mas kalau kita bagi dia orang dua, kalau keluar tugas 8 jam ni, kalau buat motor, tak adil katanya. Ya ni. Tak cukup lah bagi saya kan ni. Lepas tu kita fikir pula kalau ni sekarang ni tak kena kita eloknya, kita alhamdulillah baru ni kita difahamkan dapat face shield ya. Face shield. Dan saya make sure saya arahkan dan IGP Ketua Polis Negara pun mengarahkan juga supaya petugas-petugas di lapangan di Sekatan Jalan Raya ni pakai face shield. Di samping pakai face mask tu, penutup muka, pakai face shield sama. Tapi dan saya keluarkan arahan sampingan daripada situ, apabila kita memegang dokumen orang, jadi kita tengok dia orang punya surat kebenaran ataupun IC ke lesen, saya minta pegawai-pegawai dan anggota saya pastikan ada glove. Ya ni, pakai glove. Dan kita kalau boleh dalam masa terdekat ni kita minta sanitizer di pusat-pusat di sekatan-sekatan raya ni, bila pegang ni tolong cuci dengan kerapkan cuci tangan. Ya ni, kita saya pun tak tahu mana musuh nak datang. It could be bila-bila masa dan di mana juga kan. Jadi kekangan kita di samping tu adalah dari segi sumber manusia. Sumber manusia ketara sangat. Apa kerana kita selamping kalau dalam hari ini saja tak silap saya lah 25,000 pemantauan dibuat. Ya, ni, dia kena singgah ke pusat KK, dia kena pergi SPIMAT, dia pergi ke bank, dia pergi tengok ni semua supaya orang mematuhi SOP. Sekarang ni pula tambahan saya kita keluarkan arahan supaya memantau pula bas-bas kilang. Ya, orang balik daripada kilang adakah mereka mengikut SOP, ada penjarakan, ada tak pakai penutup muka. Pasal kita tahu bahawa isu dan latest yang terbaru adalah COVID ni, pandemik ni banyak datang daripada kluster macam ni. Jadi kita pun keluar arahan, kita make sure kilang-kilang ni, bas-bas kilang, pergi kerja, balik kerja dan nak masuk ke asrama ada orang, tolong patuh SOP. Dan perkara ini kita selalunya kita hantar laporan ni setiap pagilah untuk pihak pucuk pimpinan saya untuk lapor pada mesyuarat MKN tetap pagi itu. Jadi kekangan memang ada. Yang bertugas pun kekang, tambah pula dah ni nak duduk makan, nak berehat tak boleh. Restoran semua tak boleh duduk. Kan, eh? Jadi diorang makan dalam kereta lah. Tapi kalau orang ingat tengah takut, nanti ada pula Tomah kata diorang ni duduk tepi bawah pokok. Duduk kira apa benda ke, duduk buat apa benda pula. Dah tak betul juga. Jadi masalah dia adalah isu-isu sedikit dan kita di peringkat Bukit Aman ni kena kita kena level toleran tu adalah juga. Jadi kita kena terima lah. Sebab itu kerjasama penuh daripada masyarakat juga Aman dituntut dan juga diperlukan. Datuk, mungkin kita boleh berjeda seketika sekali lagi, semuanya kembali dalam Bicara Pengguna. Carta Pengguna nombor 1. Pilih produk tempatan, bantu jana semula ekonomi. Pelaksanaan kembali Perintah Kawalan Pergerakan PKP membuatkan usahawan terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS mati akal memikirkan cara untuk terus bertahan dalam dunia perniagaan. Petikan Harian Metro. Baik, terima kasih kerana terus setia bersama Bicara Pengguna. Kita berbaki lebih kurang 10 minit perbincangan. Bila kita lihat kepada sisi sudut pandang masyarakat itu sendiri, masyarakat prihatin. Itu satu saya rasa message yang positif. Mesej itu sampai kepada masyarakat. Tetapi apa yang menjadi kekeliruan dari segi saluran aduan itu ada berbagai-bagai. Dan mungkin Datuk boleh jelaskan saluran-saluran yang tersedia untuk masyarakat. Okey, terima kasih soalan tersebut. Ini baguslah soalan ini sebabnya ramai orang kadang-kadang masyarakat di luar tidak tahu macam mana nak menyalurkan maklumat. Kalau dalam keadaan kecemasan, kita boleh panggil 999 kan? 911 ni. Tapi 999. Tapi kalau dalam keadaan maklumat-maklumat biasa, dia ada beberapa saluran yang disediakan oleh pihak Polis Jaja Malaysia lah. Pertama tadi yang di macam apa Cik Soraja, Seroja tadi buat tu yang video smartphone patrol tu, volunteer smartphone patrol. Untuk makluman BSP ni mempunyai keahlian lebih daripada 1 juta.
Daripada mula 2 tahun lepas kita laksanakan dan dia menerima sambutan yang cukup baik. Ya. Dan semua maklumat-maklumat yang dihantar kepada VSP tadi itu, saya sarankanlah kepada masyarakat dan komuniti di luar sana kan, untuk daftar jadi ahli. Kerana VSP ini apabila kita hantar juga maklumat dari segi dalam bentuk apa pun juga, kalau dalam video, gambar, kalau berkaitan dengan polis, tahu saya lah, saya dapat respon 99% polis respon dengan kadar yang cukup cepat. Kalau katalah kejadian yang berlaku di Kajang baru semalam di Ceras kan, kalaulah orang yang rekod tadi tu dia rekod dan terus dia jadi ahli VSP, maknanya kejadian dan tangkapan dan dapat menyelesaikan kes-kes yang opo-opo apa ni penagih tadi ni, kumpulan 08 tadi tu dengan geng-geng dadah ni tadi ni, dengan cepat kita boleh respon. Polis boleh hantar dengan kadar segera, bukan masa dia orang dah lari dan tiba-tiba okay, bagi tahu. Viralkan dulu. Walhal patutnya maklumat tu salurkan dulu kepada polis diraja Malaysia dan kita akan sampai dengan kadar segera. Kita ada respon tim yang cepat seperti MPB kita ada, URB kita ada. Ya, dan kita ada anggota-anggota yang daripada CID, detektif ataupun narkotik yang boleh sampai awal daripada tu. Itu satu. Yang keduanya, kalau kita ada juga satu lagi iaitu yang daripada JPDKK adalah Amanita. Amanita ni adalah semua pegawai-pegawai dan anggota wanita adalah ahli Amanita. Jadi kalau kita Amanita ni kita ada, dia ni ada pegang nombor telefon dan sebagainya, dia mereka ni juga menggalakkan seluruh rumah pakai VSP untuk menyampaikan maklumat. Jadi kita ada nombor telefon semua ahli-ahli Amanita ni, salurkan kepada mereka. Salurkan kepada mereka cara terus dia dapatkan dia punya tindakan dan sebagainya. Dan kalau kita tak sure berkaitan dengan ni pun yang kes-kes lain lah, bukan setakat tu saja, kita pun rasa cuai bila tiba-tiba timbul nama Inspektor Aidil, Inspektor Chong daripada Sabah yang scammer ni kan. Kita salurkan dekat polis dulu. Boleh kita elakkan diri daripada ditipu atau diskem dan sebagainya. Itu pun boleh juga. Hanya perlu salurkan maklumat tu. Kita ada lagi Amanita, ada kita ada VSP lagi, kita ada nombor telefon bilik gerakan atau telefon hotline. Dan semua ada. Sama ada kita dalam handphone kita ni, kita simpan tak simpan nombor-nombor ni. Sampai nombor-nombor lain. Ini nombor-nombor yang mesti ada sebenarnya. Mesti ada. Kalau tidak, kita sendiri susahlah. Secara ringkas, Datuk, ya, mungkin apa yang digambarkan oleh Shira tadi adalah untuk kita korelasikan dengan menjadikan masyarakat ini sebagai mata dan telinga kepada pihak PDRM dan juga JPJKK sendiri. Jadi secara ringkasnya, apakah yang boleh Datuk simpulkan dalam memberikan satu kerjasama penuh oleh masyarakat terhadap JPJKK dan inisiatif di bawah JPJKK? Saya punya, this is, nak kata saya punya tagline pun tak boleh juga. Saya kalau sebagai inilah JPJKK lah, saya biasa bagi ceramah dalam negara dengan dalam negeri juga kan. Kalau kita talk about keselamatan ni, kejahteraan masyarakat ni, nombor satu lah saya kata, nak prevent jenayah ni, nak cegah jenayah, nombor satu macam kita punya tagline pandemik lah. Kita jaga kita. Dalam bagi saya, kita jaga kita, mana kita jaga diri kita dulu. Lepas tu kita jaga isi rumah kita. Kita jaga kita punya jiran. Kita jaga kita punya community dan baru jaga keliling. Mudah. Tak payah duk fikir nak ni besar sangat, tapi dalam rumah kita tak jaga. Mana kalau dalam rumah ni kita make sure anak isteri kita dan ahli keluarga kita mematuhi. Apa pentingnya menjaga keselamatan diri sendiri, keselamatan keluarga, keselamatan barang-barang rumah dan sebagainya. Dan jiran begitu juga. Kalau dia boleh jaga orang sebelah dengan ni, ada perhubungan baik, ada apa bentuk kata tu resident association yang baik dalam satu komuniti tu, dah selamat dah satu komuniti tu. Jadi tugas polis yang pergi melawat ni semua, tanya khabar gitu ni semua, ada masalah apa semua, tak ada. Mana komuniti tu dah terkawal, dah siap lah. Dan kita pergi kawasan yang besar lagi. Jadi kita tengok daripada kecil ke besar. Kecil ke besar.
Jadi saya punya nasihat tu dia, jaga diri kita dulu. Ha, jaga keluarga kita lah maksud dia tu. Dan bawa kita buka. Ya. Jadi bawa kita faham keselamatan diri, keselamatan lain sama aja nanti. Kalau kita tak jaga ni, bukan saya bukan kata ni lah, kita sebenarnya kita takutkan apabila kita become individualistic. Ya. Yang memikirkan hal ini sendiri saja. Jadi tak boleh lah. Kalau kita fikir hal kita saja, kita tak lupa jiran kita. Kadang-kadang gaduh pasal pokok naik masuk seberang saja. Ataupun kucing seberang, ataupun anjing datang pun dah bergaduh. Jadi macam mana kita nak harmoni, kesejahteraan macam mana? Walhal kita nak mengekalkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dari segi keselamatan dan keselamatan dan juga dari segi pencegahan jenayah itu tadi. Turunkan jenayah. Hidup masyarakat kita, kita jaga bersama. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada yang dihormati Komisioner Polis, Datuk Zainal Abidin Kassim, Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Perkongsian satu jam yang saya kira tak cukup sebenarnya, Datuk. Banyak lagi soalan yang bermain di fikiran saya. Saya rasa itu mungkin kita boleh salurkan terus kepada pihak JPJ KK. Dan ada kata-kata akhir? Dan juga mungkin terima kasih juga kita boleh ucapkan penghargaan kepada pihak Polis Diraja Malaysia dalam usaha untuk memastikan agar keberkesanan, penglibatan masyarakat dan juga komuniti dapat diselarikan dan juga disinergikan bersama dengan pihak Polis Diraja Malaysia. Terima kasih bersama kami dalam Bicara Pengguna. Nak tahu apakah isu yang akan dibawa oleh Cik Seroja pada minggu depan? Ada isu lain? Kita kena tunggu minggu depan, Isnin 9 malam di TV1. Saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum.